hadis tentang tiga amal yang tidak terputus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila meninggalnya anak Adam atau manusia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.